Selamat siang dari Bandung, teman-teman. Minggu 8 Januari 2023. Awal pertama kita keluar jalan-jalan, tapi random, nggak tahu mau kemana ini. Tapi yang pasti arah Lembang. Nggak tahu di Lembangnya mau kemana, nanti kita lihat aja. Dan ini udah jam 1 siang, teman-teman. Kita lihat. Cuaca Bandung lagi bagus-bagusnya, teman-teman. Setelah kemarin di 2022 di apa cuacanya mayoritas hujan ya. Dan sekarang mudah-mudahan cuacanya bagus, cerah terus. Jam 1 siang dari kawasan Dago, teman-teman. Masih terlihat macet dan cuacanya enak banget. Cerah. Tapi sudah nyampe atas ini kayaknya kelihatannya agak lengang juga nih. Kita random nggak tahu mau kemana. Ikutin aja. Akhirnya setelah kita macet-macetan tadi lewat Dago, muter-muter di Lembangnya macet juga, lewat Punclut tadi macet, kita nyampe juga di Floating Market, teman-teman. Gara-gara si Amai bangun, terus tiba-tiba dia pengen ke Floating Market nih, dia nih gara-garanya. Apa? Jadi kita ke Floating Market hari ini ya. Oke. Yuk. Besok berangkat. Mana? Wah. Sekolah besok, sekolah hari Senin. Besok ulang. Besok ulang tahun ya? Iya. Untuk tiketnya boleh ditukar minum dulu, di sana satu tiket dapat satu. Sesaat. Tiketnya bisa ditukerin sama kopi. Amai mau kopi enggak? Itu bisa yang lain. Awas numpah. Kok gini sih? Belum pernah kesini. Ini Milo, ini kopi. Ini Milo punya Aa, kopi punya Abah. Memalukan. Semenjak Floating Market berdiri baru kesini. Orang mana kamu? Camping aja terus. Gak tahu ada kayak ginian di sini. Tahu ada kayak ginian di sini, cuman belum pernah. Jadi sekarang kita lagi ada di Floating Market. Lagi ada di area buat bebek. Apa? Buat bebek? Oh. Kandang bebek. Iya, kandang. Kolam bebek. Ayo. Kalau udah gitu-gitu nggak ngasih kolam baru. Oh, kamu dapat. Jadi si Amai. Si Amai itu kamu selama berapa tahun sekarang? Usia kamu berapa tahun? 9 lah. Ya 9. 9 tahun? 9, besok 9. Dia belum pernah ke kebun binatang. Ya. Nah, jadi sekarang lihat binatang-binatang. Kayak lihat apaan gitu. Ini domba. Yuk. Kita explore lagi, teman-teman. Ada apa aja di sini? Ada burung. Ini cuacanya mana? Ini bu di mana? Masih ya, capek. Rainbownya masih di sana, slidingnya. Ini ada rainbow ala-ala Hollywood tulisannya, tapi ternyata masih jauh. Ya, capek. Kita istirahat dulu di sini.
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Kita lanjut lagi jalan. Tadi istirahat dulu bentar. Kita anak-anak coba. Hah? Anak kuat kamu ram. Oh. Fisik lah. Itu bah. Mana? Nah, udah semakin dekat. Mana Mai? Mana? Hah? Ada Hulk. Eh, jadi kita akhirnya udah nyampe teman-teman dari pintu masuk tadi muter lewat sini ada kurang lebih 50 meter kurang lebih lah ya, jarak pastinya nggak tahu. Sampai ke sini bayarnya itu satu kalinya 30.000, terus kalau untuk all day 80.000 itu bisa sepuasnya naik sliding sampai lecet mungkin ya, sepuasnya ya. Mau satu kali aja atau mau sepuasnya sampai lecet? Sekali aja, ini bagus, bener. Kita coba ya, kita beli dulu tiketnya, come on. Kita sudah beli 3 tiket, lah yang mana? Oh ini. Ayo. Ya, kita mau berangkat dulu, naik ke atas sama Yaji sama Akmal. Lihat, ibu takut. Ibu videoin dari sini, dari bawah. Lihat meruncurnya. Enggak kenceng tapi ya. Ya, sekarang kita bertiga mau naik. Go! Go! Kita coba ya. Hati-hati, ibu deg-degan. Mai, takut gak? Aa, hah? Lihat sini dulu. Takut gak? Sebentar lagi teman-teman. Kita akan menuju tangganya. Itu yang kecil ini. Yang kecil aja kamu. Hah? Enggak. Mai mau yang kecil aja. Hah? Yang ini aja. Sekarang kita akan menuju ke tangganya, teman-teman. Ayo kalian masuk. Lihat sana. Bagaimana perasaannya sudah sampai sini? Hah? Lanjut? Hah? Mai. Hey. Lihat sini dong. Lanjut? Kita sudah di atas. Akmal dan Yajid masih tetap mau nyoba, masih berani, nggak ngurungin niatnya untuk tetap bisa meluncur ke bawah, teman-teman. Jid, Amai, Bismillah. Pegangan yang kuat, tidak boleh lepas, kaki diangkat ke atas. Kakinya, Mai. Kakinya tidak boleh ke bawah ya, selalu di atas sampai berhenti, oke? Oke, Bismillah, Jid. Ah.
sering. Ternyata di tengah ada air yang muncrat ke muka. Kaget. Oh, ibu asli. Berkeringat deh. Tadi itu pas apa sih tengah-tengah ke belakang gitu. Oh, ya muter ya. Balik. Kalau enggak dimuterin ini terus. Seru. Ternyata enggak apa-apa. Terus aja. Tapi ada air di tengah. Di tengah-tengah ada air terus muncrat. Ke atas sih, pas di tengah-tengah kita mundur. Sama kayak Abah mundur tadi. Tapi kita lebih kencang. Nah, mau lagi nggak? Tapi tahun depan. Ayo, nanti kalau dari pagi baru bisa all day ke sini. Ada foto-fotonya bisa diambil di sini. Kita ambil soft copy-nya aja. Satu fotonya 10.000. Satu foto ya? Kami 5 bayar pakai go lah. Jangan. Jadi kesimpulannya gimana, Mei? Apa? Mau naik lagi enggak? Mau. Hah? Mau. Anjay. Ibu tapi yang baik. Ibu yang mau. Hah? Dios beda di beres 1 juta ya, Pak. Aduh. Dios beda. Sini, Jan. Ikannya gede, Mei. Pada gede ini mah ikannya. Ini mukanya kayak Akmal, lihat. Ap. Itu naon? Ikan. Apa, A? Kenapa tadi di apa sih di gerbangnya kalau misalnya apa ke sini doang tanpa floating market bayarnya 25.000, kalau sama floating market 30.000. Berarti bayar 5.000. Enggak ngerti. Mau kemana lagi? Mau tahu ke sana. Mau apa? Jajan. Mau jajan. Ayo. Makanan. Apa? Menyium bau-bau durian. Bau durian? Tapi duriannya bohong itu mah. Ini mah gak ada. Mau durian apa, Mai? Durian. Es durian. Beli apa? Cari apa? Kentang. Iya, ada cuanki. Hah? Cari kentang. Mana? Di sana kayaknya, di sini enggak ada. Ayo tuh. Ayo. Itu berarti kayak beli koin. Hah? Beli koin? Iya, lihat dulu berapa dulu. Jadi karena di sini mesti pakai koin belanjanya, terus koinnya enggak bisa dibalikin lagi. Jadi harus pakai strategi. Kita cari tahu dulu harga-harganya berapa, terus nanti kita beli sesuai dengan jumlah jajanannya gitu. Jadi kalau ketan bakar 25.000, kentang, es durian 25.000, berarti dijumlah dulu, ditotal dulu, baru kita beli koinnya sesuai dengan jumlah jajanannya gitu. Ya, Maya? Ya. Hah? Jadi kata si mbaknya lebih baik kurang karena nggak bisa diuangin lagi. Itu katanya. Jadi kita beli secukupnya. Koin kripto. Kripto floating market. Kentang di mana sih? Sate kelinci. Coba. Sapi berapa? 35. Yang itu 2. Enggak ada koin 5.000 yang. Oh, ini. 10.000. Coba berapa? Kalau 35 kasih berapa? Ngasal. Ngasal. Tuh ke Om tuh. Sapi sama lontong. Oh, kembaliannya warna apa? Warna kuning. Berapa itu? 5.000. Coba Mai. Sate, sate apa tadi pesan? Sate. Bukan sate jando. Jando teh sate apa? Jando sate apa? Jando sate apa? Apa? Kenapa ketawa? Teman-teman ada yang tahu sate jando itu sate apa? Amai tahu gak?
Pak. Hah? Bohong. Makannya habis. Ah, si Amai mana? Sendirian. Biar dia. Ah, dia. Siapa? Ya Amai, enggak berani. Oh, ini dia nih. Sini duduk. Sini. Berapa ini mah tahu gejot? 10. Hah? 10. Ini yang biru hilang. Kita coba satenya teman-teman. Bismillah. Berapa tusuk itu? Enak. Di sini semua makanan bayarnya pakai kripto. Mas, berapa? Mas, berapa tadi? Mana? 35. Sok ambil 35 gimana? Ini 5.000-nya. Cok sana. Ini kocok bakso bilangnya. Mana? Itu. Wah, hujan gede, hujan. Tiba-tiba hujan gede teman-teman, dan yang naik perahu kasihan, dia lagi di tengah danau terus tiba-tiba kehujanan. Hah? Iya. Dan naik perahu. Mantap. Ya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya perjalanan random yang berlabuh di floating market selesai, dan perut kita semuanya sudah kenyang. Lumayan kenyang, dan sekarang saatnya kita pulang. Anak-anak besok mulai sekolah lagi. Dan sekarang harus istirahat. Nggak boleh tidur malam-malam ya. Jam 8. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa dan see you next vlog.